Hai, saya Fabian akan mereview Poki oleh-oleh Bude dan Kakak Amel dari Jepang. Tonton ya. Halo, jumpa lagi dengan Wulan. Pada hari ini saya ditemani oleh ponakanku yang paling ganteng sedunia, namanya Fabian. Fabian Masali Putra, dia ponakanku yang menggemaskan. Lengok, ganteng sekali. Kita akan mereview jajanan yang saya beli dari Jepang kemarin. Nama jajanannya adalah Poki. Di sini ada deh yang dijual di kayak di Indomaret, di supermarket ada Poki, tapi ini Poki yang saya beli dari Jepang langsung. Bukan just tip, tapi saya memang traveling ke Jepang. Kamu dapat oleh-oleh apa dari video kemarin? Ini jaket. Dapat oleh-oleh baju ya, dia lucu ya. Belinya di mana ya kemarin? Ah, lupa deh. Pokoknya di Jepang. Enggak usah dibahas. Kamu mau mereview ini ya, Dek ya? Jelaskan ke pemirsa ini apa namanya? Poki. Stop. Tak dekatkan. Kamu jelaskan, Dek. Ini Poki. Rasanya almond crush. Kasih lihat. Ini dia. Oh, almond crush. Dia rasa coklat. Coklat, tapi ada kacangnya. Ada kacangnya? Yes. Oh, kacangnya di luarnya gitu ya? Iya. Nanti kita akan review yang kedua, next. Poki apa? Poki apa ini? Coklat. Coklat. Jelaskan coklat apa itu? Coklat apa ya? Enggak tahu deh. Enggak tahu. Nanti tahu. Juga kita akan buka yang ketiga, next. Strawberry. Poki rasa strawberry. Tulisannya Jepang, tolong dibaca tulisannya apa itu? Enggak bisa baca. Enggak bisa bahasa Jepang. Yang satunya terakhir sama coklat juga. Coklat juga, terus bedanya apa, Dek? Gambar dari gambarnya bedanya yang coklat sama coklat itu apa? Wadahnya. Kok wadahnya? Wadahnya yang merah itu gini. Heeh. Yang putih enggak gini. Oh, enggak gitu. Enggak kayak merah. Yang putih enggak kayak merah. Ya, betul. Tapi rasanya beda. Emang kamu sudah pernah merasakan kok beda? Kan kita belum pernah coba. Ini baru Bude beli toh? Yes. Ya, kita akan coba di depan para pemirsa dengan si ganteng. Aduh, ganteng-ganteng senyumnya mana ganteng? Oke, yang pertama kita akan coba si Poki warna merah. Poki? Strawberry. Ini yang buka siapa, Bude atau kamu? Terserah. Bude ya. Terserah. Isinya ada 2 pack kayak gini. Kita dekatkan kali ya. 2 pack ya. Terus dia ada warnanya kayak gini. Ada kayak strawberry-nya, terus gagangnya ini boleh dimakan enggak, Dek? Boleh. Boleh ya. Kita buka ya langsung saja. Kamu belum pernah makan yang poki-poki kayak gini. Di sini pokinya kayak gimana? Warnanya apa? Warnanya yang coklat merah kayak sama kayak kotaknya gini. Tapi ya. Isinya kayak gini enggak? Enggak begini katanya ya. Karena saya memang tidak pernah beli poki. Isinya warnanya putih. Kalau di sini berapa harganya? 4.000 lah, enggak salah berapa gitu, enggak tahu duit ya. Yang penting dia makan gitu, saya minta mamahnya. Enggak boleh ketawa. Dan kamu ngambil satu. Satu, ay. Jangan banyak-banyak. Oke. Kasih lihat kayak gini bentuknya, panjang sama dengan di sini, tapi rasanya kita enggak tahu. Harusnya kita tadi beli ya yang produknya sini, jadi kita dapat membedakan bagaimana rasanya yang produk Brunei lagi. Produk Indonesia dan juga produk dari Jepang. Ini Poki, ini kata Kakak, kata Amel. Kakak Amel lagi pergi hari ini, enggak ikut review ya. Katanya ini Poki ini buatan dari Jepang ya? Oh, kamu emang tahu? Kamu pernah ke Jepang? Enggak pernah. Kenapa kemarin enggak ikut? Enggak diajak. Lagi dibeli oleh-oleh. Ya enggak apa-apa ya. Ayo kita rasain. 1, 2, 3 kita rasakan. Satu gigitan terus telan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
rasa stroberi ya? Kayak es krim gitu loh guys. Kayak es krim ya? Yes. Tapi bukan es krim ini. Bukan ya? Adem-adem. Dingin-dingin kayak ada rasa mintnya, terus ada rasa stroberi ya? Stroberinya kuat gak rasanya? Yes. Yes, kuat. Ini Pocky rasa strawberry. Ini kotaknya. Nah, kayak begini. Kalau kalian mau beli silakan ke Jepang ya. Kalau ya ampun. Kalau punya tiketnya ya, guys ya. Disuruh ke Jepang, jauhnya. Udah, betul? Terus kita lanjut yang kedua. Oke, kita simpan dulu yang ini sudah kita review. Yang kedua, almond rasa nuts. Almond. Kamu kita kemudian. Bukanya ada ke sini ya. Oke, ambil satu. Wadahnya lain. Oh, enggak sama. Cantik ya? Iya. Dia wadahnya kayak emas-emas begitu, coklat, dan sama ada tulisannya Pocky Almond Crush. Crush. Pintar bahasa Inggrisnya. Kita buka. Bentuknya kayak begini. Nah, begini. Loh, kayak ini ya. Kamu pernah makan es krim Walls yang apa ya? Yang kacang almond gitu. Memang benar karena ini kan almond ya. Jadi ada taburan-taburan almond. Ambil satu deh. Oke, kasih lihat. Nih. Dan kita mulai dari hitungan 1 2 3 makan. Bismillah. Rasa kacang. Kayak rasa kacang apa? Almond ya. Kamu pernah makan almond yang bijian-bijian itu kan? Biasanya di es krim yang kita beli itu es krim Walls ya. Sama tapi enggak. Gimana? Rasanya gimana? Enak. Enak mana sama yang strawberry? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau disuruh memilih satu? Ya ini. Ya ini yang mana? Yang strawberry. Strawberry apa yang ini? Yang masih strawberry. Suka strawberry. Habisin. Oke. Nanti kita akan beri nilai mana yang jadi terbaik di antara 4 poki-poki ini ya. Kita simpan lagi. Sini, berdiriin. Dan yang ketiga, ini poki apa? Poki coklat. Poki coklat. Sama apa ini? Lain, tapi walaupun ini sama-sama poki coklat, tapi dia kemasannya lain ya. Bedanya apa ya, Dek? Wadahnya ini. Oh, adanya. Tapi enggak tahu rasanya, nanti kita akan bedakan dua-duanya ini ya. Rasanya beda. Rasanya pasti beda, wadahnya beda. Ini kemarin berapa harganya lupa, nanti harus saya sertakan kalau masih ada resitnya ya. Belum tanya. Oh, tempatnya apa lain? Tadi sama dengan gitu enggak? Enggak. Tadi gini memanjang. Kalian yang dua poki tadi yang strawberry sama poki almond crust tadi panjang begini. Ini agak pendek. Begini ya. Oke, okay. Bude buka ya. Open. Wow, begini. Ini cuma ditaburi kayak coklat gitu ya. Coklat yang dilelehkan, terus dia dilumurkan ke pokinya. Ambil satu deh. Lalu dipanggang. Kasih lihat dulu, kasih lihat. Panjang juga sama, panjangnya sama ya. Panjang mana? Panjang, nggak tahu. Jangan panjang punya ibu dia atau kamu? Panjang punya yang mana? Sama. Dan mari kita coba dan kita kasih tahu ke pemirsa, ke teman-teman bagaimana rasanya si Pocky coklat ya tadi. Iya. Coklat tapi yang packagingnya warna merah. Yuk, 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini coklatnya benar-benar pure coklat, nggak ada tambahan apa-apa gitu ya, Dek ya. Kalau di sini pokinya rasa apa? Rasa strawberry. Ada toh? Ada. Green tea, coklat. Oh, kok banyak? Tapi yang lainnya nggak tahu, saya lupa. Lupa. Terus kamu yang sering beli rasa apa? Strawberry. Kamu suka strawberry. Kalau dibandingkan sama yang ini, strawberry-nya enak mana? Enak sini. Enak di Indonesia? Terus kenapa saya harus bawa jauh-jauh dari Jepang kalau lagi enak di Indonesia, geng? Ponakanku ini.
Enak di Indonesia deh, cinta produk Indonesia sekali. Oke, ini rasanya coklat biasa ya, nggak ada perbedaan. Oke, kita sisihkan yang ketiga. Oke, ini sisihkan ini kotor. Dan yang terakhir, Poki coklat juga tapi bungkusnya lain. Yang tadi warnanya bungkusnya merah ya, sudah kasih lihat. Kelihatannya rasanya beda. Kayaknya perkiraanmu beda. Tapi kenyataannya belum tahu. Belum tahu. Ayo dibuka deh. Dibuka, kasih depan begini cara bukanya. 1 2 3. Terus bungkusnya warna putih. Sama kayak ini, guys. Iya, tadi cuman kotaknya ya kayaknya. Kalau tadi warna merah gitu, bungkusnya merah ya. Terus ini yang warna putih, bungkusnya juga putih. Nanti kalau ada coklat yang bungkusnya hijau, kotaknya hijau, jangan-jangan bungkus plastiknya juga hijau. Poki bikin yang warna hijau, merah. Merah sudah ada, hijau, biru, kuning, ungu, hitam. Nah, kayak gini. Ini packagingnya. Terus ini bungkusnya. Dadah. Dan kita akan buka. Kita akan bandingkan dengan coklat yang satu tadi. Sebelum dibuka. Ambil satu deh. Sama ya? Kecil tapi isinya. Oh iya, ini lebih kecil, berarti isinya lebih banyak daripada tadi. Coba kita bandingkan isinya. Bentar, bentar. Kalau ini agak gede. Segini. Itu kecil-kecil banyak. Coba dihitung deh. Aduh. Yang ini? Oh, ini isinya berapa? Sek, kamu bawa. Kan udah dimakan dua. Oh, dua. Terus masih berapa itu? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 sama yang kamu makan? Iya. Ini 17 atau di sini 15? 17 ini. 17 sama kamu makan 2? Iya. 19. Bukan. Oh, semua totalnya 17. Terus yang ini 2 ya. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Wow. Kalau yang putih ini 25, yang merah tadi 17. Berarti selisih berapa? 25 kurangi 17 berapa? 5 kurangi 17. 8. Salah ngitung, maaf ya, Bang. Iya, minta maaf ya. Nah, ini punya tadi ambil satu. Itu kasih situ. Kita mau review yang putih ini, kita bandingkan rasanya dengan coklat yang kotaknya merah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Kayak sapu lidi kecil. Rasanya sama. Sama enggak? Sama, guys. Tapi yang beda cuma dua ini. Dua. Habisin deh. Dan kita sudah review 4 Poki. Rasa strawberry, almond crust, coklat tapi kotaknya merah, dan juga coklat yang kotaknya putih. Kalau kotaknya putih tadi dia isinya kecil-kecil, jadi lebih banyak daripada yang merah. Terus kalau kita kasih penilaian menurut Fabian dari rasa 1, 2, 3, 4 ini, Fabian yang paling enak mana? Dari semua Poki 1, 2, 3, 4. Saya pilih ini. Pilih yang mana? Kasih lihat pemirsa. Strawberry. Ini pilihannya si Fabian, dia lebih suka rasa strawberry. Kenapa kamu suka rasa strawberry? Rasanya enak, manis. Manis. Terus stroberinya terasa enggak? Kayak fresh gitu ya, kayak seger gitu ya stroberinya, kayak makan stroberi? Iya. Iya, kayak makan stroberi kamu. Oke. Kalau Bude lebih suka yang almond. Karena almondnya terasa, coklatnya enggak begitu manis. Enak. Terus dia isinya pun besar-besar. Segini cuman isinya tadi 1 2 3 7. Seplastiknya 7, berarti 7 x 2 14. Satu kotak. Ini isinya agak besar-besar karena memang almond ya. Oke, kita sudah review Poki sama Fabian yang paling ganteng. Nanti kita review apa lagi setelah ini? KitKat. Oh iya, tunggu videonya setelah video jangan ini. Jangan lupa subscribe channel saya. Kok
channel dia, channel Bude enggak? Ya, sama-sama. Sama-sama di subscribe, like, comment, dan share. Biar kita lebih semangat bikin channel. Video-video. Juga channel dia masih sedikit ya. Dia gaming dong, tapi subscribernya 4. 4. Kasihan. Belum banyak, nanti banyak ya subscribermu ya. Tapi yang Poki yang ini 2 ini enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Kasihan. Jangan nanti Pokinya marah. Oke, see you in the next video, gang. Bye-bye. Bye-bye.